Okay guys, jadi di video pertama gua bakal bikin vlog. Okay, jadi ini gua ada di pegiringan perumahan Taman Polaida, masih di daerah rumah gua. Gua bakal keliling. Ini kan ada kecolok gua orang udah ini belum sih. Oke, kita tengah lewat. Lalu saya aja kalau sebentar. Itu pakai CBS 50R yang generasi ketiga yang 45. Oke, lanjut. Belok. Bingung juga nih, video pertama mau bahas topik apa. Oh iya, jadi di channel ini gua bakal bikin video sanmori gitu, bikin vlog tentang riding. Oke, kita ambil kiri. Gila anak bocah. Mana sekolah gila. Oke. Agak macet. Wah, gila L15. Bocor suaranya. Waduh, TJ bagi seorangan. Gila. Sorry gua agak kekencangan ya. Iya, nggak apa-apa biar durasinya agak lama. Ternyata gua kan ke rumah tangga dulu sih. Waduh gila, malah gigi satu cuy. Ini macet karena apa gila, gila. Parah. Oke, jadi kita harus oke. Wah, sen masih nyala gila. Dari tadi sen masih nyala. Bukan? Kita tuh nggak boleh balap dari kiri. Jadi kalau balap tuh sebenarnya dari kanan ya, bukan dari kiri. Kita pergi dulu ya. Ini knalpotnya gue masih bawaan dari CBR ya. Belum gak apa-apaan knalpotnya. Waduh, sorry pak. Gila. Cepat, oke. Dan gue sekarang ada di sekitar pengadilan Jakti. Oke, kita ke kiri. Banget ya.
Jadi gue ke rumah teman gue itu cuma pengen ambil barang, guys. Barangnya yaitu sebuah baju bermerek. Gue gak mau sebutin mereknya. Jadi di vlog pertama gue ini, gue cuma mau gini-gini aja dulu, mau perkenalan di channel gue. Kita lewat atas, tapi ini atas ini menurut gue ini agak kecil jalanannya, gila parah. Waduh, ada parah. Oke, jadi kita lanjut lagi nanti ya, guys. Oke, jadi kita lanjut lagi. Waduh, ini lawan arah nih, parah sih. Waduh, ibu. Gila. Oke, arah Bekasi kiri. Oke, warna kiri merah. Wah, dapat. Oke, ini kamera agak bising gak sih? Apa perasaan gue ya? Jadi kita ke Bekasi lewat Menteng dulu. Kita tembus Menteng. Habis itu baru kita ke arah Bekasi. Waduh, Pak. Oke, ada yang mau belok ke kanan. Koplingnya berat banget nih. Gila, udah tahu ada gua ya, sama di belakang gua ada orang juga mau balap mobil angkot. Ada angkotnya juga sih seperti penguasa jalanan, gila, berhenti sembarangan. Karena juga penumpangnya bilangnya berhentinya juga ini banget tuh, padahal depannya kosong parah. Angkot emang kayak penguasa jalanan gitu sih, untuk gue pribadi ya. No kan, langsung ambil kiri aja, gila. Waduh, Pak, sana, Pak. Santai aja. Oke, kita santai aja. Ini ada suara apa sih? Kayaknya suara rantainya deh. Oke, kita harus pelan-pelan sih. Nggak banyak orang lewat. Waduh, ramai sekali. Oke, jadi gue pengen cerita sedikit. Jadi di channel gue ini, gue bikin video ya kayak begini aja, vlog rider biasa santai. Ya jadi di video pertama gue juga mau bahas topik apa ya. Jadi kali ini gue sendiri kan ke rumah teman gue, kan ambil barang, baju, Menteng tuh, Airland. Kita harus pelan-pelan, kita harus santai aja, bermain motor. Ya, gila, ini orang pengen belok atau enggak ini. Waduh. Di kiri ada, di kanan ada, depan ada ibu-ibu. Wow, mantap. Jadi niatnya ini knalpot pengen gue ganti nih, guys. Menurut kalian cocok gak sih kalau motor gue ini diganti knalpotnya, biar lebih suaranya biar lebih sangar aja kan.
Kalau suara standar gini menurut kalian enak gak sih buat didengar ya? Gue nak komen di bawah. Nanti sih emang ini knalpotnya pengen gue ganti. Ganti gue aja sih. Wah parah nih, nggak ada ganjilan. Nanti kalau ada orang belok muncul ke depan gimana ya? Kita ambil kiri. Berat juga ya. Oke, saya sampai lupa. Biasanya tuh kalau pengendara kalau habis belok tuh kayak gua lupa ngambil. Aduh, sorry. Kita putri. Lupa matiin sen aja. Jarang terjadi sih kalau gua, cuma kayak wah lagi macet aja nih, macet belok nggak sempet kepikiran kesen gitu, kiranya pengennya balap aja. Betul sekali, ini dia, kita sudah sampai di Harapan Indah, Kota Harapan Indah Bekasi. Oke, sudah sampai Harapan Indah, tinggal dikit lagi nih sampai. Kita ambil kiri. Waduh, ada tikus. Wow. Kita ambil kiri. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Nah, itu dia teman gua. Oke guys, jadi jangan lupa jika kalian suka video ini jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Oke guys, bye bye. Cheers.